saat ini PLN sudah 25 tahun melakukan seleksi inovasi secara kontinu. Tahun demi tahun, proses seleksi mengalami perubahan, mengikuti kebutuhan PLN. PLN sebagai ujung tombak dalam transisi energi di tanah air dan jantung ekonomi nasional selama 3,5 tahun terakhir telah bertransformasi dalam membangun kelistrikan lebih hijau berbasis energi baru terbarukan. Pameran produk inovasi yang akan diselenggarakan selama 3 hari resmi dibuka. Kebodohan itu kita belajar sesuatu justru. Dari kesalahan itu kita justru belajar sesuatu. Saya melihat sepintas dari sini semua stand yang ada, kemudian juga dari pancaran semangat teman-teman semuanya, saya melihat bahwa inilah PLN yang maju, yang modern, dan yang mandiri.